やる。何？Yo cuy, kembali lagi di channel Koplak Gaming. Kali ini kita telah kedatangan updatean terbaru di game Captain Special Zero ya. Oke, kita lihat ke present terlebih dahulu ya, apakah kita dapat reward. Nah oke, kita tidak mendapatkan reward sama sekali ya. Oke, kita lanjut ke news. Kita lihat update-nya apa aja nih ya. Oke, di sini cuma ada dua ya nih, ranking event sama fight travel select step up transfer. Kita ke event story terlebih dahulu, ke eventnya terlebih dahulu ya nih. Ada a formidable foe, spin off Furano Middle School, road to the final ya. Oke, di sini dapatkan Hikaru Matsuyama. Oke, kita dapat Matsuyama gratis nih ya, ini wajib diambil nih. Oke, di sini pemain bonusnya siapa aja nih? Ini pemain-pemain baru ya, ini Tsubasa baru. Dan aku udah punya lengkap berarti middle school-nya ya. Lumayan nih, kalau bisa dapat bonusnya makin gede nih ya. Sisa, waduh, masih bintang 3, masih bintang 3. Waduh, masih kecil semua nih bintang gue nih. Oke. Bisa nggak yang ngejar ya? Oke, kita lihat ke misi. Di sini kita suruh match sampai 50 kali. Dan ini biasanya totalnya 2200 ya. Lumayan, lalu kita ke ranking event. Ini dia. Oke, kita bisa lihat. Oke, di sini block skill power nambah 13% ya. Dan speed stamina nambah 231 ability. Lumayan ya, 13% sekarang udah upgrade ya. Oke, kita lihat. Oke, rewardnya seperti biasa ya. Oke, yang ini berapa ya ini? Yang 300. Oh, nggak ada. Oh, bukan. Yang 300 yang atasnya. 7%. 100 cuma 7%. Oh, langsung 13% ya. Oke, kita lanjut ke exchange. Kita dapat apa aja nih ya? Oke, di sini kita bisa tuker Matsu Beji ya, tentunya ini buat mendapatkan karakter si Matsuyama ini bisa sampai Evo sampai 5 ya. Lalu ada nih, ada training ya. Oh, ini item trainingnya khusus ya. Oke, ada skillnya si Matsuyama. Oke, nice, ada skill ability-nya ya. Dimana jika menggunakan Matsuyama Middle School dan atributnya Teki dapat tambahan skill power sebanyak 15%. Oh sorry, ini bisa digunakan untuk Matsuyama Middle School ke atas ya. Momentumnya 1980 ya, lumayan. Ada Black Ball-nya juga. Mantep nih. Bentar, ini buat apa ya? Oh, ini buat limit break. Oke, ini buat limit break skillnya ya. Ada lupas, ada skill volt ball bintang 3, ada rare transfer ticket, ada shot tackle level max tablet ya. Di sini juga ada material buat limit break skill shot sama tackle. Di sini ada juga rank 4 shot tackle limit break ball ya. Lalu ada support evo ball bintang 4 sama 3. Selanjutnya buat card EXP sama support EXP. Oh, bukan support, tapi skill EXP ya. Apa ini, 3 medal? Oh, ini yang kemarin ya. Oke, kita lanjut ke reward list. Di sini kita dapat gacha tiket nih harusnya nih. Gacha tiket mana nih? Oh, tadi ya. Ini 50 sama sampai 1.600. Nice. Kita lihat match rule-nya. Kayaknya menggunakan middle school nambah berapa persen gitu. Oke, nice. Oh, nice. Kita bisa gunain pemain middle school bintang 3 ya. Soalnya nambah 100%. Oke, nice. Oke cuy, sebelum kita ke transfer nih, ada main story baru ya. Dimana ada chapter 28 nih. Lumayan ya. Nah, akhirnya ada ladang gems lagi. Walaupun mungkin cuma berapa ratus gems ya. Lumayan.
Oke, kita lanjut ke transfer. Di sini ada Fight Rifle Select Step Up Transfer ya. Ini ada step up, step 1 1500, step 2 3000 dengan bonus 1050 badge G. Lalu step 3 sampai 5 dapat jaminan satu pemain bintang 3 ya. Oke, kita langsung ke detail. Kita langsung ke player detail. Di sini ada Tsubasa Ujura, kita langsung ke maximum value. Tsubasa Ujura All Japan Junior Youth A Bird Soaring Through the Sky ya, dimana ini masih bintang 5 ya. Jadi momentumnya masih, oh bukan momentum, ability-nya masih 61.117 ya. Dan team skill-nya Flash Graceful ya, dimana All Japan Junior Youth dapat tambahan stat sebanyak 8%. Dan untuk para pemain Teki yang atributnya Teki dan posisinya MF dapat tambahan stat sebanyak 12% ya. Untuk special trait ada dua, yang pertama take off for the counter attack ya, ketika diposisikan jadi MF memberikan 15% untuk skill power dribble dan tackle-nya si Tsubasa ya. Dan juga memberikan 15% untuk skill power bagi para pemain All Japan Junior Youth yang atributnya Teki dan diposisikan sesuai posisinya ya. Untuk profil MF Junior Youth All Japan Junior Youth kategori S Asia dan Japan. Kita lihat ke skillnya. Ini successive twin tackle ya. Equip limit Tsubasa Ujura only Junior Youth. Momentum 7800. Skill detail nih pakai teknik ya, seperti biasa Tsubasa itu pakai teknik semua. Skill ability, jika kita menang atau untung atribut dapat tambahan skill power sebanyak 35% ya. Ini termasuk kecil ya, 35% tuh. Oke. Kita lihat distribute rate-nya. Bukan distribute rate-nya sih. Kita mau lihat pemain-pemain apa aja sih ya yang dimasukkan di banner ini. Ini ada Tsubasa yang baru, ada Matsuyama Wild Eagle Fan. Ini lama nih berarti ya. Ada Matsuyama juga nih, Matsuyama lama. Ini yang baru nih ya, juga yang baru ya. Draft Tiger Twin Shot ya. Fantastics of Red Block ini juga lumayan baru ya. Oke, dan ke bawahnya udah mulai middle school ya. Wow, oh masih ada junior shoot yang lama juga nih. Jadi ini pemain-pemain lama ya yang dimasukin ke sini, pemain-pemain lama, dan premium tentu aja nggak bakal ada di sini ya. Oke, sayangnya nggak ada yang keteng ya. Aku biasanya oke kalau ada keteng sama multi gitu ya. Cuy, mungkin cukup sekian dulu ya cuy video kali ini. Bagi kalian yang mau gacha, semoga kalian mendapatkan pemain yang kalian inginkan ya. Dan bagi kalian yang mau kejar ranking event, semoga kalian dapat sesuai target kalian ya. Yuk, terima kasih cuy.